Bangpot. Weh, siapa? Yaelah, baru nyuci sempak nih, mau ngejemur. Ini aku, Son Goten. Son Goten? Son Goten anak siapa ya? Anak Burhanuddin. Ya, anak Son Goku lah. Pakai nanya kamu, Bangpot. Oh iya, anak Goku. Ada apa gerangan nih engkau datang kemari? Bentar ya. Nyet, nyet, nyet. Apa sih? Aku lagi main PS, ganggu aja. Tolong jemurin nih. Bang aja apa sih? Sempak udah gini masih aja lu pakai. Turun. Semriwing nyet. Kalau ada angin silir-silir gimana gitu. Bodoh amat. Bangpot, aku numpang istirahat di sini ya. Istirahat. Emang lu lagi ngapain? Aku disuruh ayahku untuk mencari Dragon Ball. Kalau nggak ketemu, namaku dicoret dari kakak. Padahal aku butuh kakak itu untuk ambil cicilan motor. Kagak bisa dong. Andeng-andeng marmut, lu masih bocah. Lu nggak bisa ambil cicilan motor. Lagian ada-ada aja sih Goku. Bocah kecil begini suruh ngelayap sendiri nyari Dragon Ball. Ya begitulah bang, hidupku yang malang. Bagi duit lah bang buat nyicil motor. Kagak! Masih nyicil motor aja lu pikirin. Bocah merek apa sih? Eh Goten, lah bapak lu kemana? Ayahku sedang berlatih dengan paman Vegeta di planet Tuan Berus. Lah mak lu di mana? Ibuku di rumah jualan lotek. Kami hidup miskin bang. Ayahku gak kerja. Ibuku jualan lotek di rumah. Bagi duit lah bang buat nyicil motor. Kagak! Masih nyicil motor aja lu pikirin. Terus gimana? Udah dapet belum Dragon Ball-nya? Udah. Ada 7 lu udah kumpulin? Udah. Apaan? Dragon Ball. Ini Dragon. Ayo nungging. Ini Bool. Dragon. Bool. Bukan begitu. Anjing. Aduh. Bukan ini maksudnya. Bukan. Suruh balik dah mereka berdua nih. Ah elah. Main bawa aja lu kesini. Lagi-lagi pada ngapain tuh naga? Lu main angkut aja. Kita lagi main remi di pos ronda bang. Main ciduk aja. Lagi asik main remi sambil gibahin naga tetangga yang baru beli kulkas, malah diangkut. Hei, dan tahu nggak bang, naga tetangga yang baru beli kulkas itu siapa? Siapa? Aku bang. Ya ngapain lo gibahin diri sendiri? Aku suka menyakiti diri sendiri bang. Udah kalian balik sana, ngapain sih kalian di sini? Lu yang bawa. Jadi sumpah studio gue bau keringet naga anjir. Eh Udin, lu nggak pakai deodoran ya? Habis, belum sempat ke Alfamart. Udin nih bang, gak pakai deodoran. Bodoh amat. Ya lu balik sana lah. Hus, hus, hus. Apa? Ongkos bang. Ongkos? Ongkos buat apa? Kan naik ojek. Ngapain naik ojek? Lu kan bisa terbang, Supri. Mager bang. Buset ja. Ongkos bang lah. Berapa? 10.000 aja satu orang. Kita ada 2. 10 kali 2. 50.000 bang. Eh dugong. Apa? Gue tabok lu ya. Boleh bang. Saya suka ditabuh. Emang naga belok ya lu ternyata lu. Suruh balik, suruh balik, ada aja lu. Kagak kepala sayang lu ya. Mampus lu. Kagak brengsek lu. Iya, iya deh bang. Kita balik nih, kita balik. Dibilang suruh balik, suruh balik. 40.000 deh bang. Masih ngawar aja lu. Emang naga balik lu ya. Ampun bang, udah gue kasih aja. Mau balik juga akhirnya tuh. Aku dengar ada yang digebugin. Siapa yang kamu gebugin, Nyet? Ada dugong tadi gua gebugin. Lu dari mana aja, Nyet? Biasalah, orang cebok. Orang sibuk. Apa? Orang sibuk. Emang aku tadi ngomong apa? Orang cebok. Ah, sama aja. Sama dari mana? Sama-sama gak mau angkat telepon. Oh iya ya, orang cebok gimana angkat teleponnya ya? Tangan kanan pegang gayung, tangan kiri pegang bubur. Repot kan? Iya repot. Ini ngapa gue jadi mikir keras perkara cebok? Ngapa jadi ngomongin dunia percebokan lu? Gara-gara kamu sih. Ngapa jadi gue? Mulutmu bau tai. Wah iya cebok dulu lah. Bang Monyet, temani aku cebok yuk. Eh cebok, maksudku temani aku cari Dragon Ball. Hei anak muda, dengar ya. Aku lagi sibuk ada kerjaan mulia hari ini. Aku mau bantu nenekmu naruh angkat-angkat lemari. Kasian udah tua renta ngurus pindahan rumah sendiri. Ayo kita cari Dragon Ball. Terus nenekmu naruh gimana? Biar angkat lemari sendiri. Ada apa nih? Ini si Goten minta temenin nyari Tusbol. Dragon Ball. Karena iya itu, temenin nyari Dragon Ball. Lalu bawa Dragon Radar kagak? Aku nggak bawa. Buset, gila lu. Nyari Dragon Ball nggak pakai Dragon Radar.
Aduh. Hei anak muda, kamu harusnya pakai Dragon Radar buat nyari Dragon Ball. Aku sudah pergi pinjam ke Tante Bulma, tapi dia bilang Dragon Radarnya hilang dicuri orang tadi malam. Wah, kok bisa? Aku sendiri malah belum tahu Dragon Radar itu seperti apa bentuknya. Kayak gini nih, bentuknya kayak gini. Apa? Sayang sekali ya, Dragon Radarnya dicuri orang. Iya, padahal itu satu-satunya Dragon Radar yang baru diciptakan Tante Bulma. Kata Tante Bulma, di Dragon Radar itu ada tanda tangan dia. Tapi aku nggak tahu tanda tangan Tante Bulma seperti apa. Kayak gini nih, tanda tangannya kayak gini. Apa? Wah, sekarang aku udah tahu bentuk dan ciri Dragon Radar yang dicuri itu. Ya, moga-moga pencurinya cepat ketemu. Kalau ketemu enaknya diapain ya? Gebugin sampai cepirit. Ngomong-ngomong, Dragon Radar yang dicuri bentuknya kayak gimana ya? Lupa gue. Kayak gini nih, persis kayak gini. Ya udah yuk, berangkat yuk. Ayo. Kita berangkatnya gimana nih? Terbang. Biar aku angkat kalian. Kenapa ngangkat akunya begini? Darah ngumpul semua di ubun-ubun ini. Kenapa naik lagi? Mager turunnya. Bocah biadab. Eh, ngapain lu? Lu? Oh, aku. Apa? Kenapa lu diem gak lanjut jawab? Jawab apa? Pertanyaan gua. Pertanyaan yang mana? Yang tadi. Tadi nanya apa? Lu ngapain? Ayo katakan peta. Bodoh amat. Orang lagi sibuk malah suruh katakan peta. Ayo katakan peta. Bodoh amat. Ayo jalan lagi bang. Kenapa lu ngikut? Ayo katakan peta. Tai. Waduh, monster gede banget lagi. Lu berani Tan? Aku baru bisa terbang, belum bisa bertarung. Buset, monsternya nengok sini nih. Ngumpet-ngumpet, buruan ngumpet. Bisa berabe nih kalau kita ngelawan dia. Baru dilirik aja rasanya mau meninggoy. Makanya mending kita ngom. Bocah yang mirip kayak Anu kemana? Apa kamu mencari orang-orang yang datang ke sini? Apa kamu tahu di mana mereka bersembunyi? Aku tahu di mana mereka bersembunyi. Shenlong datanglah. Karena kau sudah memanggilku, aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Aku nggak minta apa-apa. Aku cuma mau. Ayo katakan peta. Peta. Katakan peta. Peta. Lebih keras. Peta. Terima kasih.